Bagaimanakah kerajaan akan mengambil kira reformasi struktur untuk membantu negeri-negeri yang mengalami kekurangan hasil? Contoh langkah dan strategi yang akan digunapakai memandangkan sekarang ini mengikut sistem yang ada, negeri-negeri punyai sumber hasil yang terhad sehingga kebanyakannya monetize natural resources. Jadi kita nampak penambakan yang berlaku juga di negeri Melaka. Maka reformasi struktural penting supaya negeri-negeri dapat meneruskan pembangunan tanpa merosakkan alam sekitar yang juga bercanggah dengan agenda RMK12. Mohon jawapan. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Tan Sri. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat, Pematang Pau. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan sentiasa mengambil berat dan prihatin di dalam usaha kita untuk membantulah negeri-negeri yang terkesan ni, terutamanya yang pada masa ini mengalami kekurangan hasil, terutamanya di pasca pandemik COVID-19. Dalam hal ini, setiap tahun Kerajaan Persekutuan sebenarnya memperuntukkan satu jumlah tertentu di kumpulan wang rizab negeri untuk membantu negeri-negeri yang mengalami kekurangan hasil dan disediakan di dalam bentuk geran ataupun pemberian, seperti contohnya yang pertama adalah pemberian yang dinamakan pemberian kekurangan wang dalam akaun mengurus. Ini dikenali sebagai pemberian defisit yang bertujuan nak bantu negeri-negeri yang mengalami defisit dalam satu-satu tahun kewangan. Yang kedua, kita memberi berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup. Ini dipanggil pemberian tahap yang bertujuan nak membantu negeri-negeri yang miskin bagi melaksanakan projek-projek pembangunan. Dan yang ketiga, Kerajaan Persekutuan turut menyediakan bantuan dalam bentuk pendahuluan seperti yang sebut tadi untuk Melaka contohnya yang dibeli pada minggu lepas, dan juga kepada negara-negara yang mengalami masalah aliran tunai dalam tahun kewangan. Untuk maklumat ahli berhormat Pematang Pau, bagi pemberian defisit tadi ada menyebut negeri-negeri yang terkesan. Mungkin saya beri contoh negeri-negeri yang telah menerima bantuan ini adalah Perlis, Kedah, Kelantan, Pahang dan juga Melaka. Secara keseluruhan, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan pemberian defisit ini dah lebih dari RM670 juta dari tahun 2014 hingga 2021. Yang disebut tadi mengenai kelestarian, about apa sustainability agenda untuk setiap negeri, kita ada memantau pemberian ini juga buat masa depan kerana kita telah menyelaraskan budget 2020 ini kepada SDG 17 ni, 17 SDG, dan pemantauan ini akan dibuat. Jadi ini satu cadangan yang disebut dari Pematang Pau, kita akan memantau lah sama ada pemberian ini bercanggah atau tidak bercanggah pada agenda budget 2022 dan juga agenda asal bagaimana nak membantu negeri-negeri ini. Jadi sehingga kini jumlah keseluruhan pendahuluan ada juga diberi yang dikeluarkan kepada negeri-negeri buat masa ini hampir RM1.3 bilion dan ada lagi baki yang belum dijelaskan lah, lebih kurang RM1.26 bilion juga. Sekian, terima kasih. Seterusnya.